Nya Geraldine tampil seksi serba ungu, gak kalah dari idol K-pop. Korea Selatan memang salah satu destinasi wisata Asia yang menjadi buruan banyak orang Indonesia, tidak terkecuali para selebriti Indonesia. Salah satunya yang terlihat pergi ke Korea Selatan adalah Nya Geraldine. Nya terlihat mengunjungi satu MILLION Dance Studio untuk belajar dance. 1 Million Dance Studio Korea merupakan studio dance yang dibuat khusus latihan para idol-idol Korea. Nya pun berkesempatan untuk menunjukkan bakat dansenya. Yang menarik, penampilan Nya Geraldine nampak memukau memakai busana berwarna ungu. Dia tampil total dengan outfit ala idol K-pop. Once upon a time in Korea, tulis Nya dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagramam @nyageraldine. Foto selfie. Potret Nya Geraldine pose selfie dengan menunjukkan wajah tampak samping. Di foto ini dia memakai inner warna ungu cut out dipadukan dengan outer dan celana palazzo warna senada. Meskipun tidak melihat ke kamera, paras cantik Nya begitu terpancar. Cantik banget Eonie, sambung @itslove**, wah gila sih, ucap @anisa**, foto OOTD. Gaya OOTD Nya Geraldine yang nampak memukau dengan busana berwarna ungu. Dia memadukan tampilannya dengan sneakers warna senada. Nya pose dengan kedua tangan diselipkan di saku celana, kece abis. Mirror selfie. Pada foto selanjutnya Nya terlihat mirror selfie di dalam toilet. Dia pose tersenyum sambil memegang rambutnya yang dikuncir dengan aksen pita. Sementara itu ia menyisakan poni samping yang dibiarkan tergerai lurus. Pakai makeup natural, Nya mempercantik tampilannya dengan makeup flawless bernuansa pink. Dia penuh percaya diri berpose dengan beberapa gaya menampilkan penampilannya yang stylish. Disebut mirip idol K-pop, gaya Nya Geraldine saat pose selfie dengan angle atas. Dia terlihat senyum tipis ke arah kamera. Penampilannya di foto ini disebut mirip idol K-pop. Minji, kata Daily **, kirain beneran idol, komen @kumala**.